lanjut lagi kita dengan tutorial gitar. Kali ini sesuai request tutorial gitar Gamliya 1 dari Ebit ya. Jadi saya mau sharing tutorial gitarnya versi akustik gitar tunggal. Kita langsung saja menuju tutorialnya. Baik, seawali dari intro. Di dalam lagu Gamliya 1 ini banyak sekali memakai chord-chord unik ya. Jadi kita di sini mau sembari belajar chord-chord unik. Jadi saya awali dari chord pengiring intro dulu. Setelah itu baru nanti saya sharing versi fingerstyle-nya ya. Ya, pertama diawali dari chord A sus 2. A sus 2, senar 3 dan 4 di fret 2 ya. Kemudian untuk pola petikannya kita bisa improvisasi sendiri ya, atau digenjrengkan. Seperti ini contohnya. A sus 2, dia ke B min B7 ya, ke B7. B7 senar 1, 3 dan 5 di fret 2, senar 4 di fret 1. Kemudian ke D minor 6. Ya, D minor 6 seperti ini, senar 1 fret 1, senar 3 fret 2. Kembali ke A sus 2. Masuk ke A7. Senar 3 dan 4 di fret 2 ya. Ini A7. Sehingga saat mengangkat chordnya tira, tira, ra, 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 ra. D minor. Dan ke G7. G7 senar 1 fret 1, senar 6 fret 3 ra, 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 ra. C. Dan ke E mayor. A sus 2. Kembali ke E mayor. Nah ini jalan ya, setelah A sus 2 terakhir jalan ke dari A sus 2 ke G ADD 9. G ADD 9 seperti ini ya. Senar 6 fret 3, senar 3 fret 2, senar 1 fret 3. Tapi ini tidak dipetik ya. Kemudian F crash dim. Jadi seperti ini ya, senar 1, senar 2 fret 1, senar 3 fret 2, senar 6 fret 2. F crash dim ya. Kemudian ke F minor 7 kurang 5. Ini agak awam ya, kalau saya juga senar 6 fret 1, senar 3 dan 4 fret 2. Ini F mayor 7 kurang 5 ya. Kembali ke A sus 2. Jatuh ke E mayor, ada variasi ya. Ya, selesai chord pengiring intro. Sekarang saya coba langsung saja sharing ke versi fingerstyle-nya ya. Masuk ke intro versi fingerstyle-nya ya. Coba saya terangkan dengan pelan, dan di sini juga saya tampilkan chord pengiringnya ya. Dari A sus 2, senar 1 fret 8, senar 2, 3, dan 4 di fret 5. Dipetik dengan bass berbarengan. Ya, seperti itu. Saya coba ulangi. Ya, dan dipetik senar 2 dan 3. Langsung masuk ke B7. Dipetik senar 3 dan bassnya. Masuk, linking di, masuk di senar 1 fret 8. Kemudian A minor 6. Oke. Kembali ke A sus 2. Ya. Kemudian ke A7 ditekan di sini senar 1 dan 3 di fret 6, senar 2 dan 4 di fret 5. Dipetik dengan bassnya ya. Mainkan melodi sedikit. Masuk di minor. Lagi ya, seperti itu. Masuk ke G7 ini bass dan senar 3 fret 2 dan diangkat, mainkan melodi lagi C ya, bisa dipahami ya. Coba saya ulang dari G7. Thank you.
E major. Tapi di sini yang saya petik senar 1 fret 1 dan senar 5 fret 2. Lepas. Kemudian senar 2. Ke A minor. Petik bass dan senar 2 fret 3 dulu ya. Kembali lagi ke E major. Adik 9 F crash dim F mayor 7 kurang 5 balik asus 2 F. Yang kedua jatuh ke E mayor ya. Ya, ini selesai intro ya. Kemudian kita masuk ke lagu. Masuk ke lagu, saya coba mainkan pelan saja ya. Dan petikannya di sini sebenarnya abstrak saja ya, disesuaikan dengan lagu dah. Coba dari awal A minor. Dia. Ya, seperti ya. Dia. Kemudian ke G. Kamelia. Crash dim ya. Ketiga memasangi daun jambu. F. Tiririrari. E mayor. Yang deri. Ya di sini jeda. Jedanya A, G, F langsung ya. Langsung ke E mayor. Masuk ke D minor. Seperti burung camar. G. Namun cari di F. Yang sampai ya. Kembali lagi ke D minor. Kamar membicarai. G. E mayor ya. Tidari-dari A minor. G. Tidari-dari F. E mayor. Sudah dua bait lagu ya. Kemudian masuk ke interlude. Interlude ini D minor ya. Mungkin variasinya seperti ini saja. Ya seperti ya. Saya ulang. Ke A minor. D minor lagi. A minor lagi. E mayor. Kemudian kembali lagi lagu seperti semula. F. Kembali lagi ya. F. Ini juga sakral chordnya ya. Agar bersemi lagi. G. F langsung. E mayor. Bersemi lagi. Ya seperti ya. A, G, F, G. Masuk ke ref. Masuk ke ref dari A minor di genjreng ya. Di genjreng menuju C seperti ya. Kini ya. Kini F G A minor. Kembali lagi ke menuju ke C.
sampai ref. Ya, mungkin hanya ini bisa yang saya sharing ya. Semoga saja bermanfaat.